Osetia Selatan, juga dikenal sebagai Republik Osetia Selatan, adalah sebuah wilayah yang berada di Kaukasus Selatan dan memiliki status yang dipertentangkan antara Georgia dan Rusia. Wilayah ini terletak di sebelah selatan Pegunungan Kaukasus dan berbatasan langsung dengan Georgia di sebelah utara. Sejarah dan perkembangan politik di Osetia Selatan telah menjadi sumber konflik dan ketegangan dalam beberapa dekade terakhir. Awalnya, Osetia Selatan merupakan bagian dari Republik Sosialis Soviet Georgia di bawah kendali Uni Soviet. Namun, pada tahun 1991, setelah pembubaran Uni Soviet, Osetia Selatan menyatakan kemerdekaannya dari Georgia. Pernyataan kemerdekaan ini tidak diakui secara internasional, dan Georgia menolak untuk mengakui klaim tersebut, memandang Osetia Selatan sebagai wilayah yang masih berada di bawah kendalinya. Ketegangan antara Georgia dan Osetia Selatan meningkat pesat, dan pada tahun 1991 hingga 1992 terjadi perang antara pihak-pihak yang terlibat. Pasukan Georgia melakukan serangan terhadap Osetia Selatan yang berujung pada konflik bersenjata. Pada akhirnya, perjanjian gencatan senjata ditandatangani pada tahun 1992, yang memungkinkan pihak-pihak terlibat untuk mengendalikan wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Namun, ketegangan antara Georgia dan Osetia Selatan tetap berlanjut. Pada tahun 2008, situasi memburuk ketika serangkaian insiden kecil memicu konflik yang lebih besar. Pasukan Georgia melakukan serangan terhadap ibu kota Osetia Selatan, Skinvali, dengan tujuan merebut kendali atas wilayah tersebut. Rusia, yang memiliki ikatan historis dan budaya dengan penduduk Osetia Selatan, turut campur dalam konflik dan mendukung Osetia Selatan. Perang 5 hari antara Georgia dan Rusia pada tahun 2008 berakhir dengan kemenangan Rusia dan pengakuan internasional terbatas terhadap kemerdekaan Osetia Selatan oleh beberapa negara, termasuk Rusia itu sendiri. Namun, mayoritas masyarakat internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, tidak mengakui kemerdekaan Osetia Selatan dan masih menganggapnya sebagai bagian integral dari Georgia. Pasca perang, Osetia Selatan berfungsi secara de facto sebagai negara yang terpisah, dengan pemerintahan sendiri dan dukungan militer dari Rusia. Wilayah ini menghadapi tantangan ekonomi, politik, dan sosial yang signifikan, serta ketergantungan yang kuat pada bantuan dari Rusia. Status Osetia Selatan tetap menjadi isu yang rumit dalam diplomasi regional. Berbagai upaya penyelesaian konflik telah dilakukan, termasuk dialog internasional dan usaha pemulihan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, hingga saat ini, belum ada penyelesaian resmi yang mencapai konsensus internasional tentang status Osetia Selatan. Osetia Selatan tetap menjadi wilayah yang dipertentangkan, dan masalah ini terus mempengaruhi hubungan antara Georgia dan Rusia. Konflik ini juga mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam mengelola klaim teritorial dan konflik etnis di kawasan Kaukasus Selatan. Kesejahteraan dan masa depan penduduk Osetia Selatan tetap menjadi perhatian utama dalam pencarian penyelesaian yang berkelanjutan dan damai untuk wilayah ini.